Ya, gue pengen nyoba ini ya. Jadi gue beli pemutus ikatan pet. Jadi gue nyoba beli pemutus ikatan pet. Nah, ini barangnya seharga 30 koin ya. Gue bakal coba lepas ikatan. Putuskan ikatan, jangan bebaskan ya, putuskan ikatan ya. Gue coba putus ikatan. Tenang. Mana sih? Di sini dan perilaku spesialnya S. Nah, mantap ya. Mantap dong. Halo sobat lem, welcome back to my channel bareng gue FB. Hari ini gue bakal ngecoba modifikasi ya, modifikasi rumah dengan sistem mix. Gue bakal coba tes apakah masih bisa atau enggak. Nah, gue udah nyiapin dinding spesial ya. Jadi gue bakal modifikasi dinding. Jadi gue udah nyiapin dinding spesial, yaitu dinding obsidian. Jadi gue udah nyiapin ini full obsidian, dan nanti rumah yang bakal gue modif itu ukuran 4x4. Untuk jumlah bahannya gue bakal kasih contoh, tapi bukan di rumah ini ya. Gue bakal modifnya, gue bakal kasih contoh dinding. Jadi gue bakal modifikasi dinding, bahannya perlu 16 dinding ya, sama sih kayak bangun rumah biasa. Lalu zat pengikatan dinding. Nah, zat pengikatan dinding ini kalian bisa dapat dari mana? Kalian bisa cek video gue sebelumnya, di situ kalian bakal bisa dapat secara random ya. Jadi zat pengikatan dinding ini secara random butuhnya 4. Jadi gue bakal nanti bakal beli di market 2 lalu palu ya. Untuk zat pengikat dinding ini kalian selain dari ini ya, dari organisasi, kalian juga bisa mengeceknya di market. Harganya kalau untuk yang dinding ini terhitung mahal, jadi kalian nanti bakal galau mungkin ya. Jadi kalian mau jual atau mau pakai sendiri. Kita coba cek ini pengisian pengikatan dinding. Harga termurah adalah ya 35.000 ya satu harga, dan gua perlu 2. Jadi gua bakal beli ini 2 zat. Oke, nah, gue bakal nge-mix, jadi nge-mix dinding obsidian dengan ntar gue bakal bikin dinding dari tanah. Jadi gue bakal bikin satu dinding dari lumpur dengan mix. Gue bakal coba mix apakah berhasil atau enggak. Nah, gue udah siapin bahannya. Jadi ada, sebentar, ada 13 ditambah berapa ini berarti ya? Ada harusnya sih ada sekitar berapa, 14. Jadi gua bakal pakai 2, sisanya dengan dinding ini ya, dinding tanah. Jadi gua bakal mix dengan dinding tanah. Apakah masih bisa, kita coba nanti ya. Jadi keistimewaan obsidian, bahan obsidian ini bakal menimbulkan jadi kayak kesan ini ya, kesan kumuh atau kesan, jadi kesannya jadi bakal lebih ini sih, lebih gelap. Jadi kalau marmer itu menimbulkan kesan cerah, jadi kalau di pulau pribadi itu dia terlalu cerah ya menurut gua. Kalau obsidian ini dari yang udah gua coba dia bakal menimbulkan efek agak gelap atau remang-remang, bahkan remang-remang kayak apa pak. Yuk gua langsung saja kita coba modifikasi dinding. Ya, welcome di pulau pribadi gua, dan ini adalah rumah yang bakal gua modif. Jadi kita juga bakal ngetes nih apakah kita bisa modif kalau misal ada bangun, ada ini ya, ada barang ya di dalamnya. Kita bakal coba modif apakah bisa. Nah, ini rumah gua kebetulan belum ada lampunya, jadi gelap. Ini gua pakai dinding biasa ya, dinding batu biasa, dinding jenis lama.
dan ini gue ngangkut ya, jadi gue ngangkut rumah gue yang lama, gue angkut, gue bawa sini. Kita coba yuk sekarang. Sebentar, kita taruh dulu, kita coba. Nah ini gue juga udah ngeset mewah ya, jadi dengan bantuan tiga pembuat kopi Belanda yang membikin jadi suasananya mewah. Kita coba, kita modifikasi apakah bisa kita modifikasi dinding. Jadi gue bakal nyoba nge-mix ya, nge-mix dengan ini ya, dengan bahan campuran. Jadi gue coba bahan campurannya beberapa aja, karena yang penting intinya mixnya ya, apakah dapat atau enggaknya. Lalu zat pengikatan dinding, dan yang terakhir palu. Apakah bisa gua modifikasi dan bagaimana hasilnya nanti? Kita coba saja ya, kita cek. Yuk, kita coba. Oh, ternyata bisa. Jadi kalian bisa modifikasi dinding dengan barang yang ada di dalamnya. Nah, untuk waktu tunggu sendiri 59 menit ya. Jadi kalian bisa menunggu dengan sabar, ataupun kayak gua ini yang tidak sabar, gua bakal percepat ya, perbaikin instan sebentar. Rumah kita klik, kita selesaikan cepat, membutuhkan 59 ya. Jadi seperti yang gua contohin tadi, jadi ternyata bisa ya kita modifikasi rumah dengan ada barang di dalamnya. Yuk kita lihat hasilnya, apakah berhasil dinding batunya. Ntar gua kasih contoh dulu nih. Jadi kemarin gua udah bikin lantai ini ya, lantai obsidian, dan ini hasilnya. Jadi kesannya gelap ini karena emang lagi gelap ya, jadi nggak kelihatan. Kita coba saja yuk, kita cek, kita percepat apakah dindingnya jadi. Oke, kita bisa cek. Sebentar, kita cek dulu, kita terangkan ya, kita coba, kita bikin resolusi tinggi, lalu kualitasnya tinggi. Bagaimana, kita coba cek. Oke, kalau dari luar berhasil ya. Oh, berhasil ternyata. Jadi inilah dinding obsidian. Bagus sih. Seperti yang contoh gua tadi di lantai, warnanya sama. Ntar gua nggak bisa ini ya, nggak bisa ngecek. Kita lepaskan dulu ini. Kita coba cek dindingnya. Oh, ini warnanya gelap seperti ini. Dan karena ini dinding berbentuk ya, bukan berpola, jadi kalau ini berpola, kalian bisa lihat pada video gue sebelumnya, jadi ini berpola, kalau ini berbentuk. Jadi berbentuk itu lebih kecil ya kotak-kotaknya. Nah, kita cek. Oh, bagus sih. Dan yang pengen gue garis bawahi, ternyata masih bisa ya kita ngembangkan. Oh, nah, sekian video dari gue, semoga bermanfaat, dan see you in the next video. Bye bye.